Assalamualaikum anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan atau memasukkan gambar ke dalam dokumen Microsoft Word. Silahkan simak baik-baik videonya, lalu ikuti langkah-langkah yang telah dicontohkan di video ini. Pertama, kita klik tombol Start, lalu kita cari Microsoft Word. Jika kalian sering membuka Microsoft Word, maka ikon Microsoft Word akan tampil di menu tugas ini. Kita klik All Program, lalu cari Microsoft Office dan klik Microsoft Word. Jika aplikasinya sudah terbuka, selanjutnya kita cari file atau dokumen yang minggu kemarin telah dikerjakan. Kalau untuk komputer Bapak, filenya Bapak simpan di folder gambar SDIT Abbas kelas 4 dan klik nama file yang telah kalian buat minggu kemarin, lalu open. Jika dokumennya sudah terbuka, selanjutnya tugasnya yaitu memasukkan gambar ke dalam dokumen. Caranya, klik menu Insert, lalu klik Picture, selanjutnya masukkan gambar di mana kalian menyimpan gambarnya. Jika gambarnya sudah ketemu, pilih gambarnya dan klik tombol Insert. Sekarang gambarnya sudah masuk di dokumen Microsoft Word. Tapi format gambar tersebut harus kita ubah ke format teks agar bisa kita kecilkan dan geserkan. Caranya, klik gambarnya, lalu pilih menu format, pilih Warp Text, klik Behind Text. Maka format gambar tersebut sudah kita ubah. Selanjutnya, kita kecilkan dan geserkan. Jika sudah seperti ini, simpan atau save filenya. Demikian pembelajaran TIK kali ini. Jangan lupa kirim ke web Bapak ya. Terima kasih.